Baik, kita beralih ke berita sukan. Kemasukan 5 pemain senior memperkukuh pasukan rugby Bunga Raya 7-11 dalam persiapan kem ketemasya Sukan Asia Nagoya 2026. Pengurus rugby 7-11 Dato' Azadin Abdul Aziz berkata, meskipun tidak menyertai sebarang kejohanan antarabangsa sehingga penghujung tahun ini, skuad bakal memulakan perlawanan persahabatan antara kelab pada bulan hadapan. Setakat yang kita telah rangka, ada 3 hingga 4 negeri yang kita mahu lawat, dan juga kita akan juga adakan kamp motivasi kepada pemain, yang mana pemain ini akan diberi pendedahan bukan sahaja tentang sukan rugby tetapi motivasi ke arah pemikiran diri sebagai seorang atlet. Sementara itu, penolong jurulatih pasukan Muhammad Nazir Muhammad Nisyarah berkata, pemain remaja berusia bawah 21 tahun kelihatan serasi dengan pemain senior meskipun baru 2 minggu menjalani latihan bersama.